Oke, kembali lagi bersama Rumah to Vlog. Jadi untuk video kali ini tuh apa ya? Mau bikin tutorial cara masang apa? Stop lamp yang kayak punya saya yang tanpa spakbor tuh. Itu banyak yang minta, banyak yang nanyain gimana sih cara masangnya. Sebenarnya masangnya tuh gampang, tinggal pakai plat-plat kayak gini doang. Cuma banyak yang DM, banyak yang nanya caranya gimana. Ya udahlah, sekalian dibuatin video. Bentar, ini cabut dulu keyboardnya. Jadi stop lampnya tuh ada dalam sini. Terus ini tempatnya juga lumayan gede, kayaknya isinya bukan cuma stop lamp doang, ada part-part lainnya. Apa aja itu langsung aja kita buka. Bukanya sebelah mana yang motong? Sini aja. Halo bro-bro semua, perkenalkan nama aku Rena Oktarina. Di video kali ini aku bakalan nginformasiin mengenai suplemen stamina pria. Nah, khususnya untuk bro-bro semua yang senang reading, touring, atau melakukan aktivitas seperti Willy, ya tentunya harus mengeluarkan stamina tenaga yang lumayan juga ya. Nah, selain makan makanan yang bergizi dan istirahat cukup, untuk menjaga stamina agar selalu kuat dan terjaga, aku saranin untuk konsumsi N-Vitamel. Nah, N-Vitamel ini tuh obat kuat stamina pria, bukan hanya untuk berhubungan dengan pasangan, tetapi bisa dikonsumsi sehari-hari cukup satu kapsul aja untuk menjaga stamina agar selalu merasa kuat dan fit ya. Nah, untuk informasi mengenai seputar suplemen-suplemen pria lainnya, bro-bro semua bisa hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini. Dan aku kasih info juga untuk bro-bro semua, produk yang aku jual ini udah aman banget. Nah, karena sudah mendapatkan izin edar dari Badan POM, sudah terdapat nomor POM dan juga halal. Nah, bro-bro semua bisa order di aku dengan harga termurah tentunya. Dan juga untuk kerahasiaan terjamin. Dan untuk pembayaran bisa melakukan pembayaran atas nama Rena Oktarina. Selain atas nama Rena Oktarina berarti itu bukan aku ya. Pokoknya aku tunggu orderan dari bro-bro semua ya. Jadi bukan hanya motor bro-bro semua yang keren, tetapi stamina fisik bro-bro semua juga keren ya. Oke, ini udah kebuka. Tapi sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu, buat kalian yang mau beli spare part, spare partnya itu kayak yang spare part modif yang saya pakai, itu belinya di mana? Ini belinya di sini, Faisal MX Shop. Ini ada ini. Langsung aja ke Instagramnya atau ada WhatsAppnya. Jadi biar gak pada nanya-nanya kan belinya di mana, beli stop lampnya di mana, beli ininya di mana, beli itunya di mana. Langsung aja gue kasih tahu di awal biar nggak banyak yang nanya. Kita keluarin dulu satu-satu lah. Oke, udah habis. Oke, jadi ini dia isinya, ada 5. Kita buka dulu satu-satu dari ini aja lah yang paling gampang. Jadi ini dia, ini ada pedal gear lever pedal persneling merek Scarlett. Ini dia, ini yang udah CNC. Mungkin nanti kita sekalian pasang, sekalian apa, masang stop lamp, sekalian kita masang ini juga, ini sama ini sama ini. Jadi ini dia pedalnya, bukanya gimana ya, nggak ada ini lagi, ntar aja lah bukanya. Terus ini dia, ini juga baru keluar, ini tuh cover gear, jadi penutup gear belakang, tapi yang di depannya itu yang gear depannya. Ini yang CNC juga warna biru, ini cakep nih, nanti sekalian kita pasang juga. Terus ini dusnya bagus nih. Ini tuh pedal rem. Ini bisa dibuat nih.
pedal rem buat WR 155. Aduh, gimana sih keluarnya? Nah ini dia. Ini ada apanya di dalam? Ini tuh buat apa sih? Kalau yang ini? Oh buat ininya mungkin. Nantilah. Jadi ini dia pedal remnya. Ini pedal rem udah CNC merek Scarlett, warna biru. Kalau yang sekarang saya pakai itu pedal rem standar, cuma depannya dipotong, terus beli punya KLX yang kayak gini, tapi punya KLX, tapi cuma diambil depannya aja. Karena kan kalau dipas punya KLX, dipasang di WR, belakangnya beda. Kalau KLX kan dia lurus, kalau WR tuh dia yang melengkung gini. Jadi udah kemarin saya akalin, beli pedal kayak gini, punya KLX tuh harganya lumayan, 280-an kalau nggak salah, punya KLX. Tapi yang kepake cuma ujungnya aja, depannya, pijakannya. Terus saya potong yang pijakan yang standar depannya, terus bikin lubang pakai baut. Tapi sekarang udah keluar, punya WR merek Scarlett. Ini juga baru keluar ini. Cakep nih. Jadi gak perlu, bisa nekuk juga ternyata kalau jatuh nih. Nih. Cakep, cuk. Kita singkirin dulu. Sekarang ini nih. Nah, ini dia intinya. Ini tuh stop lampnya. Jadi ini dia stop lamp yang kayak saya pakai tanpa spakbor. Jadi diselipin di sini di bawah spakbor gini lah. Nanti kelihatan nanti pas kita pasang. Jadi ini dia. Ini ada dudukan plat nomornya juga. Nih bisa kalian pakai, bisa enggak, terserah sih. Kalau pakai dudukan plat nomor ini, enaknya tuh bisa dilipat. Jadi plat nomor bisa dilipat ke belakang gini. Tak. Terus maju ini. Ini tuh 3-in-1, jadi udah include lampu sen juga, udah LED. Kalau untuk cahaya ininya, kayak lampu remnya sama lampu sennya tuh tetap cahaya normal, kayak warnanya normal maksudnya. Lampu remnya warna belakang, lampu sennya warna lampu rem warna belakang tuh gimana ceritanya, cuk? Apa sih namanya? Lampu remnya warna merah. Terus lampu sennya warna kuning, tetap warnanya gak macam-macam lah kalau buat lampu, warna lampu sen tuh. Karena gimana ya, kalau lampu sen warna putih, warna merah, itu tuh lebih nyusahin orang gitu. Kayak gimana kalau misalnya kita dari jauh ngerem lampu sen kita mau belok, tapi lampu sen kita warna merah. Itu kalau malam, kalau dari jauh kelihatan orang tuh bukan kayak lampu sen, jadi kayak lampu rem. Jadi orang taunya tuh, oh kita ngerem bukan kasih lampu sen, kayak gitu. Makanya lampu sen tuh warna kuning buat nandain kalau itu tuh lampu sen, dan lampu rem warna merah buat nandain kalau itu tuh lampu merah. Jadi kalau misalnya nyalanya merah dari jauh, kalau malam nih dari jauh kan kita nggak terlalu kelihatan, cuma kelihatan lampunya aja. Nah kalau kelihatan warna merah, berarti tuh orang udah tahu, oh ini belakang, bagian belakang, kayak belakang mobil, bagian belakang motor gitu. Terus kalau misalnya lampu merahnya nyala, berarti kita lagi ngerem gitu. Kalau saya mah harus tetap pakai lampu belakang, soalnya kasihan orang di belakang kalau ini. Biarpun modifnya macam-macam, seenggaknya tetap pakai lampu belakang gitu. Karena kasihan kalau malam orang di belakang gak kelihatan, nanti tiba-tiba nubruk aja. Kan gak enak kan, lagi jalan ngeng. Apa kondisi malam kan? Gak ada lampu jalan atau apa, pas kita berhenti atau lagi mau belok tiba-tiba ditubruk dari belakang gara-gara gak ada lampu belakang. Oke, kita lanjut lagi ke yang satunya. Wih, lompat. Nah ini dia, ini tuh lampu LED buat WR155. Ini lampu LED-nya merek ProTaper. Oke, kita lanjut lagi besok. Oke, sekarang kita pasang ini. Ini kita pasang yang gampang, yang mana dulu? Pedal persneling paling. Ini sama ini, cover gear. Tapi ini kita bukain dulu cover bloknya. Soalnya ini kan nempel di dalam. Sama ini sih dari bawah. Oke, kita buka dulu. Oke, ini udah kebuka cover gear. Ini cover gear lamanya juga udah kebuka nih.
kotor cok, penuh oli. Nih cover gear lama, sekarang tinggal kita pasang ini. Cakep nih. Ini mau sebenarnya mau lepas cover, cuma bloknya lecet-lecet, paling nanti pengen dicat silver lagi, dirapihin. Soalnya kalau bloknya silver tuh cakep gitu. Soalnya engine guardnya silver, arm silver sama USD silver kan. Jadi kayaknya cakep. Cuma nanti ajalah kita rapiin dulu bloknya. Sekarang kita pasang ini dulu. Baru pasang pedal persneling. Ini pedal persneling yang lamanya. Ini yang baru. Cakep, cuk. Scarlett. Oke, langsung aja kita pasang. Nah, jadi cara pasangnya itu kan ini tadi dapat baut tuh. Baut sama bosing nih. Coba kita ambil bosing yang ini. Ini kan dapat baut sama bosing. Ini bosing namanya. Bosingnya kita taruh di dalam sini. Nih. Jadi biar dia di bagian dalam bosingnya. Jadi bosingnya di bagian dalam, bukan di bagian luar. Nah, jadi kayak gini nih bosingnya. Bosingnya di bagian dalam. Terus untuk posisinya itu duh ribet, cok. Dan untuk posisinya tuh kayak gini. Tulisan Scarlett-nya di atas. Jangan kebalik gini, cok. Ya iyalah, enggak akan bisa juga kalau kebalik mah. Pokoknya gini posisinya. Nah, jadi gini dia udah kepasangnya posisinya. Mungkin nanti cover kita potong aja lah. Kita buang yang bagian gearnya ini. Terus kita gini. Nah, nanti baru kita potong. Kita masang ini dulu. Apa sih namanya? Pedal persneling. Kalau udah kepasang, kita pasang ini. Terus kita potong cover bloknya. Buang yang bagian gearnya, cover gearnya. Jadi ini dia pedal persnelingnya. Ini yang lama. Penuh oli, cok. Jadi ini dia yang baru. Birunya lebih bagus sih kalau yang Scarlett nih. Lebih apa ya? Lebih keluar lah birunya. Terus kita pasang. Terus nanti kalau pasang itu pedal persneling, posisinya dipasin dulu sama kaki. Posisi ininya kan nyamannya kaki kayak gimana? Jangan sampai terlalu ke atas atau terlalu ke bawah. Nanti malah jadi nggak enak. Makanya dipasin dulu sama kaki. Gini kayaknya mah saya. Iya, terlalu kurang ke bawah. Nanti nyongkelnya kurang enak. Nah, gini. Pas. Oke, udah pas, tinggal kita baut aja sih di situ. Oke, jadi ini pedal remnya udah kelepas yang lama. Ini harus buka footstep kalau mau lepas pedal rem ini. Biar apa yang ngebuka pengait-pengaitnya ini apa sih namanya? Sepi atau apa sih? Kawat-kawat ininya tuh biar gampang. Jadi harus buka footstep. Jadi nih. Ini tuh pedal rem standar bawaan original, cuma ujungnya dipotong. Kan kalau yang standar tuh ujungnya permanen tuh, sama saya dipotong, dipasangin ujung yang pedal rem KLX nih, dipotong terus dibikin lubang, dibor, tuh kayak gitu tuh. Jadi sayang aja gitu beli pedal rem KLX harga 250 lebih, hampir 280 kalau nggak salah. Cuma diambil ujungnya doang, jadinya sayang gitu. Cuma kepake ujung doang 280.000, tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga modif. Sekarang kita pasang yang Scarlett. Ini kan udah enak, udah PNP buat WR, emang khusus WR sih. Nih biru cakep. Oke, jadi ini kita langsung pasang. Tapi sebelum dipasang, kita kasih ini dulu pelumas biar licin masuknya. Maksudnya ini apa? Biar enak geraknya gitu. Pelumas atau pelicin. Maksudnya ini apa? Gemuk-gemuk. Pelumas. Emang apa pelumas? Gemuk maksudnya. Kita kasih di bagian sini sama di bagian sininya. Di bagian ini apa sih namanya nih? Ini nih. Mohon maaf tangannya kotor soalnya ya bongkar motor. Oke, jadi ini udah kepasang. Ini dia modelnya udah lipat sistemnya nih. Udah lipat. Jadi kalau misalnya amit-amit jatuh, dia langsung kelipat gini. Jadi nggak akan bengkok atau patah. Karena udah sistem lipat, kayak handle gitulah. Jadi aman kalau jatuh. Pedal persneling juga sih kayaknya. Coba kita lihat pedal persnelingnya. Oke, pedal persnelingnya juga udah model lipat. Jadi aman kalau jatuh, langsung kelipat. Pedal persneling, cover gear udah, pedal rem udah, sekarang kita tinggal motong ini dia, cover block.
ntar kita lanjut lagi. Soalnya minjem gurinda di depan, gak punya gurinda ya kan. Ada bengkel di depan, kita minjam. Oke, jadi sekarang kita pasang stop lampnya ini. Ini udah sama sekalian sama dudukannya. Ini tapi ini dudukannya ini buat WR. Buat WR 155. Kalau buat CRF, KLX mungkin bisa nyesuaiin lah. Jadi nanti dia kayak gini pasangnya. Nih. Mana sih? Ah. Jadi nanti dia pasangnya gini. Ini ada dudukan plat nomornya juga nih. Kalau mau pasang plat nomor ya ini dipasang. Kalau nggak mau pasang plat nomor ya ininya tinggal dicabut. Plat ininya, plat dudukan ini. Ini bisa dilipat juga sih. Jadi plat nomor tuh bisa dilipat. Nih. Bisa dilipat ke bawah, bisa dilipat ke atas. Diturunin maksudnya, diturunin ke bawah. Oke, jadi sekarang kita pasang ini dulu. Terus nanti kita lihat hasilnya kayak gimana sih kalau udah dipasang. Ini 3-in-1 ya. Jadi udah ada lampu sein, lampu rem. Nah, jadi gini dia kalau udah kepasang. Ini ada dudukan plat nomor. Jadi kalau mau pakai plat nomor juga bisa, bisa dilipat juga nih. Kalau nggak mau pakai plat nomor juga bisa dicabut dari sini aja. Ini kan pakai L berapa ini? Ada engselnya nih. Ini pakai kunci L4 apa L3 gitu, kecil pokoknya. Jadi tinggal lepas dari engselnya aja sini. Kalau mau lepas dudukan plat nomornya. Tapi kalau kata saya mah cakep pakai ini sih, dudukan plat nomor. Lebih gimana gitu? Kayak setelan-setelan luar negeri gitu. Kan super-super apa? Setelan supermoto luar negeri kan pada pakai plat nomor di sini. Cuma bisa dilipat kan plat nomornya. Coba kita lihat lampunya kayak gimana. Nah, jadi ini dia lampunya. Ini lampu kotanya atau lampu senjanya lah. Terus ini lampu remnya. Ntar kita matiin dulu, kita matiin. Nah, ini dia lampu remnya. Itu lampu rem, terus lampu sein kanan kelihatan. Lampu sein kiri tadi, Deng. Ini lampu sein kanan kelihatan kan? Dari jauh juga masih kelihatan kalau siang. Nih. Tuh, masih kelihatan. Ini lampu hazardnya. Cuma mohon maaf ini kotor, nanti baru mau dicuci. Pokoknya udah lengkap lah, 3-in-1, ada lampu sein, udah include, jadi nggak perlu ini. Jadi buat kalian yang mau order lampu stop lamp kayak gini, langsung aja ke Instagramnya Faisal MX Shop. Udah tinggal pasang kalau buat WR155. Terus kalau pakai stop lamp ini tuh apa ya, nggak terlalu kelihatan gitu kalau kita pakai stop lamp, karena bukan gak kelihatan lampu stop lampnya, gak kelihatan ada stop lamp gitu, karena kacanya ini smoke. Kalau siang gak kelihatan gitu, simple. Dia kelihatan kalau nyala doang. Jadi buat kalian yang pengen tampil simple, kelihatan simple, tapi pengen safety, takut ketubruk orang dari belakang ya kan, karena gak ada lampu belakang, kalau malam itu paling rawan. Jadi kalian bisa pakai stop lamp ini. Pengen simple tapi safety, tetap safety maksudnya, ada lampu belakang, karena kan kebanyakan apa supermoto kan nggak pakai lampu belakang kan, sama plat depan belakang. Kalau saya mah tetap pakai, karena ya jujur kalau lihat motor pas malam hari nggak pakai stop lamp itu, nggak pakai lampu belakang tuh kadang suka emosi juga. Takut nanti kita tabrak, kita salah padahal nggak ada lampu belakang. Oke, jadi gitu aja untuk video pemasangan stop lamp hari ini. Buat kalian yang mau order bisa langsung ke Instagramnya Faisal MX Shop, atau nanti saya taruh link WhatsAppnya di deskripsi video di bawah. Oke, ini kameranya mau dikirim, soalnya ada yang beli. Kan dijual kamera lama ini, yang GoPro ini yang dipakai, GoPro Hero 8.
mau up ke Hero 10. Jadi mau dikirim hari ini, udah dibayar. Oke, okay, see you next video.